Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai YG yang bagikan kabar terbaru tentang kesehatan Jennie Blackpink setelah dirinya meninggalkan panggung saat konser, guys. Jadi, YG telah merilis pernyataan tentang kesehatan dari Jennie Blackpink. Pada tanggal 11 Juni, pada malam kedua konser Burn Pink, Blackpink di Melbourne, Jennie tiba-tiba meninggalkan panggung di tengah konser karena kesehatannya, guys. Dan anggota grup lainnya menyelesaikan pertunjukan tanpa dirinya. Sebelumnya pada hari itu, Jennie juga absen dari soundcheck Blackpink untuk konser itu, di mana Rosé menjelaskan bahwa Jennie sedang tidak enak badan dan sedang beristirahat untuk menyimpan kekuatannya untuk pertunjukan nanti malam. Lalu malamnya, YG merilis pernyataan berikut ini, bahwa mereka mengatakan Jennie tidak dapat menyelesaikan penampilan karena kondisinya yang memburuk. Mereka juga menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua penggemar yang telah menunjukkan dukungan mereka untuk Blackpink dan juga mereka yang menghadiri acara itu. Jennie sendiri mengatakan tekadnya yang kuat untuk melanjutkan penampilan hingga akhir. Namun mengikuti saran dari medis di lokasi, agensi pun segera mengambil tindakan untuk memastikan dirinya mendapatkan istirahat dan juga stabilitas yang cukup. Jennie telah menyampaikan penyesalannya karena tidak bisa bersama para penggemar hingga akhir dan memastikan bahwa dia akan pulih secepat mungkin, guys.